Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqla mustaqil illa yumiddil kuslali mu'amalina fi dunya muqarimatus urusan kurji wal yadi wali mahrus. Asyadu ala ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyadu anna muhammadan adur rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Akma bak wa la itakungah kusyulillah itillah kuwala kuslitum walillah ya kuslitum. Sidang penonton rahmati Allah SWT. Mari kita bersama-sama berusaha bertingkatan dakwah kita kepada Allah SWT dengan sungguh merasakan dengan perintahnya. Mudah-mudahan perkara urusan ini, kami kajar ini, segala berita ini, mudah-mudahan kepada pahala ini, ramadi damai kerajaan ini dan dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillah Rabbil Alamin, telah disambungkan di atau lampu cahaya di telah dibasarkan di petri telah dipenuhkan yang di maknanya di secara teknikal atau secara recording live ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersama saya Ustaz Muhammad Falilah sebagai pengurus ceramah motivasi live. Lokasi adalah di Surau Kota Baru. Terjangan tazkirah Kitab Muhammad Live ini dibawakan khas untuk anda oleh Remy. Promosikan telefon pintar yang terbaru ini, Remy yang terbaru, telefon berwarna-warni atau dipercumakanlah sarung telefon pintar atau semananya. Senarai www.remy.com untuk terlanjut. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sebagai tajuk ini, buku panduan pengurusan jenazah umur dan dimendan berlari umur dan dimendan bernama An-Namawi dan Haji Abdullah Adam diterbitkan Kor Agama Angkatan Tentera. Kita lokasi laman sosial ini pada menotaskan dibawakan sejak langsung di YouTube TV Muhammad dan Instagram bukan live TV underscore Muhammadul HD. Jangan lupa basahkan di aplikasi TV Muhammad kan di App Store, Google Play Store dan App Gallery. Maknanya ni orang Sarawak ini kerja luar atau di talian. Ilmu panggilan yang akhiri tontonan ilmu yang kefahami. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mari kita belajar di ilmu yang kefahami dan cemerlang yang terbilang yang ilmu kepada Allah SWT. Bis pasangkan kamera atau lampu cahaya di bawah bank atau bateri tersengah. Alhamdulillah, sidang penonton Rabbil Allah SWT ini buku yang terbaru paduan pengurusan jenazah. Pada malam ini, ini sampaikan bertajuk ini soal dalam kubur. Mari kita belajar di ilmu yang kefahaman Islam yang di yang stesen TV Islam Malaysia atau Sarawak atau di duduk kadi tengok TV atau belajar di ilmu yang cemerlang atau cemilang kalah pada penontonan TV Muhammad di saluran Astro 100, saluran Enjoy 100, saluran MyVideo 100 telah dipasarkan di camcorder. Kalau nak tengok TV atau di tontonan belajar di ilmu dan sebermata-mata yang akan disediakanlah ilmu tontonan setli. Alhamdulillah Rabbil Alamin, muka surat 131. Penonton, sekian jalan langsung yang live streaming di TV Muhammad. Soal dalam kubur. Tuan-tuan lagi belajar sama-sama dihayatikan yang terkorbankan. Tuan-tuan ni lampu cahaya yang digelapnya, matahari yang gelap.
Sorry lah, tak maaf. Begitu pendapat ahli sunnah wal jamaah. Setiap manusia, semanusia, apa ya, bagaimana cahaya? Tak. Setiap manusia itu setelah meninggal dunia akan disosial semasa di dalam kubur. Masalah sosial kubur ini tetap akan berlaku walaupun si mati itu di dalam bintang, penamagi binatang buas atau tenggelam di dalam lautan. Di dalam lautan dipakar atau mati di utara layar akan diberi balasan baik, itu seksa. Yang kedua, Ibnu Qayyim berkata bahawa begitu mazhab golongan salaf, jika seseorang meninggal dunia, ada kalanya bahagia dan ada kala celaka. Yang ketiga, roh setelah berpisah dengan jasad, di saat itulah terjadinya kematian, namun roh tersebut masih tetap dapat mendengar siapa yang datang menziarahinya, dapat mengenal dan tanpa juga merasa kesakitan seksa neraka jahim. Rasulullah SAW bersabda, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam syabil arsadal mil aqqarin faqala matal mata azah faqalu mata fi'il ajaha al-illi yatil fazul birzalikal aqala alaula aslata adal abduhu wadda abdullah yumil kul azabal aqrib. Bahawa Nabi pernah mendengar suara dari dalam kubur, maka Rasulullah bertanya, bilakah orang ini meninggal dunia? Jawab mereka, dia meninggal dunia di zaman jahiliyah. Mendengar jawapan itu, Nabi gembira lalu katanya, seandainya kamu tidak lari, akan saya memohon kepada Allah akan dimendengarkan kepadamu azab kubur. Baik, sila penonton Allah Mahdi Allah SWT ini, tonton di YouTube Live TV Muhammad atau di live streaming di di iTunes je lah. Saya buat belum lagi talian ni atau belajar memanfaatnya. Saya kata saya dah dibuatkanlah teknikal atau yang sebelumnya atau maknanya. Alhamdulillah Rasul Amin. Yang kelima, di antara kelima di antara perkara yang akan disosial di dalam kubur nanti ialah seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mari kita belajar je kefahami kepada Allah SWT yang seilmu yang amat segala di luar segala. Al-mulimun azal azulik la fil aqalil fasyadin da'an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Fazalikal aqulu wahun yusabil dulungah lalazina almanu bilqalli sabidi bil aliyah dildul ahya wa fi'la akhiradil. Ia bermaksud,
Oh, seorang Muslim jika ditanya di dalam kuburnya, lalu ia mengakui bahawa tiada Tuhan. Tuhan melainkan Allah dan membawa Nabi Muhammad dan bersuruh Allah. Maka itulah dia ia difirmanyakan oleh Allah. Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kukuh pada hidupnya di dunia maupun di akhirat. Menurut satu riwayat yang riwayat itu diturunkan mengenai azab kubur, ditanya kepada siapa Tuhan kamu? Jawapannya, Allah lah Tuhanmu dan Muhammad Nabiku. Maka itulah ia yang difirmankan oleh Allah. Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT lagi ini. Terus menonton pada komen di YouTube Lajat atau di Instagram online TV underscore Muhammad Rizdi serta info belajar di ilmu sekik atau cerita kala mana ini. Baik, ini yang keenam disebutkan di dalam Musnad Imam Muhammad bin Abbal radhiyallahu dan dalam kumpulan hadis sahih dari Ibnu Abi Atim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita belajar-belajar di ilmu jas pada mata yang belajar yang kefahami. Tolong di kamera yang diterangkan. Kan. Innal malayata la'idha. Iza wa adil hafil wa qari inna anna. Inna anna. Anna ya mahul aqanil. Aqani qalni lihil inna hiya wahlam wa na akul wa in akana wa khununa akanna dil salatal salatu ida rasil wa salia al muhan yamini wa zalkadul wa zimali wa kana afillu akhara dil minnal asadaqa wa ziladi wa ma adlu fil walishani il darila fal atal amil kil balil rasil fa yawma akulu as-salatul makil bali makhalu sulhayul damil yaminil fal yaw akulu as-salyamul makil balali makhalu Suma anyu at-tamil yashsharil afayal aqulu ansal khfatul maqil abala lil wahma aqlu Suma anyu at-tamil gilbari allahil fayaw aqulu afillu kharal ad-dinna as-sadal qadil wasaladil wahma arufil liwashani Maqil balil mazakhalu faqallu wa mal aqru fil wal il shanil maqibali maqalu wa qalu ishilish fayalisul qal mazalla laful ashazul aqal azahad li qal urubil wa qalu Azzawrakhalu Allazi kalnah Filkul ma aqtakulu Filhi Wa maza abna Khulbihi allahin Fayyaw akulu Da khunni anta As-salad Falyakulani Inna ka asyad sal Akbina akmana Adluka habna Amnahu akwatal akka Sarah julu ala lazina kal ana. Afil kul ma antal kulu lub fi'i wa ma anta khul alahil. Anfa yaw akulu Muhammadul ashahadulna al-Rasulullah. Ajahal bil
qal mi hidilngo idilngo fayaqulu falyaqulu lahud la azallika aqyada wa ala azallika mintal aqwa ala azalki ya abdul zub syangga isya Allah suma akiyata akula khun bayabuhu ila ajanadil falyuqala lahul azal al-madung amaduka al-wahma adallah lah kalfilha wa za'adal dul hidakta wa suru wara suma akiyaw syakha lahul fil akil rishahul na'ziraha wa yusna aqrulahun fihin wa yuhadul ajashadul lilma aqbududil aqmil wa ajjalul nashadudul fil amnazil aqtariya wa qiltal aqruhum mulhalakul fil shahar jarin shajarin al-hajan nadil waqala فذلك الأقل الله دل أجزاب الأرض الله الذين أمنوا بالأقل الأسد في الأجياء أدل دهيا وفي الله رد وذا الأقرب في الأقل أكفر تلك أذلك إلا أقل ثم أقيد قيأكل أله في الأقل قريدي إلى أبتهدى لفا أفره الصلاخر فادلك الماء خشاد الأضاك أنت القول الله دل ألو ألو فإنك له الماء خشاد الأضاك والنصوخر يوم قيامة الأخماق يا أبو مسعود jika mayat telah diletakkan di dalam kubur, maka ia akan mendengar bunyi kasut mereka. Ketika mereka berbaling hendak pulang, jika seorang mukmin, maka sebaya akan berada dekat kepalanya. Puasa di sedekah kanan zakat di sebelah kirinya sidang perbuatan-perbuatan kebaikan berupa sedekah, hubungan silaturahim, baikkan dan jasa-jasanya semasa hidup akan berada dekat kakinya. Lalu ia ditatangi dari arah kepala, maka menyebutlah sebayangnya bahawa tidak ada di sana. Tempat masuk kemudian dari sebelah kanan, maka menyahut bahawa puasa tidak ada di sana jelah-jelah untuk masuki. Lalu dari sebelah kiri, maka berkatakanlah bula sakatnya bahawa tidak ada pintu masuk setelah itu dari arah kedua belah kakinya. Maka kebajikan-kebajikannya berupa sedekah, hubungan silaturahim dan jasa-jasanya terhadap sesama manusia akan mengatakan pula bahawa tidak ada tempat masuk dari arahnya. Kemudian ia dititahkan duduk, maka ia pun duduklah dan matahari pun dirupakan berada di dalam lagi pemandangannya. Lalu ditanyakan kepadanya, apa katamu tentang orang-orang yang berada dalam kalanganmu ini dan bagaimana mengkukuanmu terhadapnya? Jawapan, biarkanlah saya sembahyang lebih dahulu. Kata malaikat-malaikat itu, kau juga nanti oleh sembahyang. Jawablah dahulu pertanyaan kami. Ceritakan bahagia lagi sebagaimana pendapatmu
tentang orang ini dan bagaimana abang guamu terhadapnya. Maka jawapannya, ia adalah Muhammad. Saya mengagui bahawa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang membawa kebenaran dari Allah. Maka kata malaikat kepadanya, memang atas itulah kamu hidupkan dan atas itu pulalah kamu diwafatkan dan insyaAllah atas itu pula kamu akan dibangkitkan. Kemudian dibukakan untuknya pintu syurga dan disampaikan di sinilah kedudukanmu nanti mengikut kesenangan-kesenangan yang disediakan oleh Allah. Melihat itu, dia pun bertambah gembira dan kian merasa bahagian kuburnya diberi menerangan dan kuburnya diberluas 70 hasta diberi menerangan nur cahaya. Jasadnya dikembalikan semula, dijadikannya sidang rohnya ditaruh pada angin alam semerbak. Bertanya seekor burung yang tergadung di pokok syurga. Katanya lagi, itulah dia yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Allah akan mengegurkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang gugur pada kehidupan dunia maupun akhirat. Terhadap orang kafir disebutkan sebaliknya sampai sabdanya. Kemudian disempitkan ia dalam kuburnya hingga tulang-tulang rusuknya menjadi remuk. Itulah dan kehidupan sengsara yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Maka ia akan mengalami kehidupan sengsara dan akan kami kuburkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Baik, sudah menonton Allah bagi Allah SWT lagi. Kita sampaikan ni ilmu kitab yang pelita, ilmu yang mengharakanlah sampai jenazah baling kubur atau orang mati, mata yang kebuta, kugur badan sampai kalau kuburnya disengaja keadaan kemati buta kala. Baik, disampaikannya penonton yang ditonton di YouTube Live, di IG Live. Yang ketujuh, dengan hadis di atas jelas bahawa sosial muka dan naki serta azab kubur kepada orang yang dimukai Allah dan kesengsaraan serta nikmat bagi orang yang beriman merupakan satu yang mesti diimani dan nyata tetap berlaku. Ya, dan sekali orang yang mati upama orang yang sedang tergelap, yang sentiasa mengharapkan pertolongan, ia menunggu untuk mendapat rahmat, rahmat doa dari anaknya atau saudaranya ataupun sahabat-sahabatnya. Doa yang dibaca oleh naik keluarga serta sahabat apabila sampai kepadanya tidak terkira lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Baik, penonton sekarang ini yang akan diceramah Konti Sarawak atau ceramah Sarawak ini atau baca buku elok-elok atau bercakapnya, hentikanlah penonton ini dunia di akhirat atau disampaikanlah di ilmu kefahami. Baik, mari kita jawab soalan ni, sosial dalam kubur atau perkara di 10 soalan yang mengakhirkanlah ilmu yang akhir zaman dan ilmu buka. Sila bukakan di YouTube, di Lajet atau di Instagram kalau di TV underscore Muhammad HD. Baik, soalan yang pertama, di manakah di sunnah wal jannah?
Bagaimana gubung tetap berlaku si mati ti belang yang buas atau layaknya balasannya seksa dan api neraka. Dan dalam gubung yang akan diperkata, ya masa dia salah membandingkan dunia tetap atau walaupun tergelap, utaranya seksanya balasan baik atau mendapat mengikut galas sosial. Yang berlaku yang penting ni kerjasama amat diperlukan ilmu kepada Allah yang ditakala di lautan dan diberi dan isyarat atau kubur dalam soal jawab dia di sosial berlaku. Yang kefaham islah kepada ilmu kepada Allah yang binatang biasa di dunia di telah di akhirat. Baik, soalan kedua daripada di YouTube lanjutnya. Soalan kedua, bagaimana yang menghadapi mazhab yang salaf, yang mazhab dan salaf yang kecelaka kala dunia atau berjawab dia berkata Ibnu Qayyim, adakah yang bagaimana yang mazhab dunia meninggal orang mati yang kubur dari meninggal dunia pada Allah SWT dihisab kala yang akan di mati dalam kubur dan mazhab bahawa mengikut Kaya dah berkata, ini kalau soalan yang akan dibatil. Tunggu soalan yang soal dalam kubur atau sihatkanlah penting dalam betul kepada Allah yang akan jelakakanlah. Kata-katanya kebetulan atau di ilmu yang penting yang salam juga lah. Baik, soalan yang ketiga. Bagaimana bisa dengan jasad? Itulah kematian roh tersebut masih hidup mesyarahi yang akan di orang yang kesakitan. Yang orang kesakitannya, kematian roh tersebut tersiapa mendengar yang akan di suara mendengar kesakitan seksa api neraka. Ilmu yang mendudukkanlah kepada Rasulullah SAW yang berkatanya beriman kepada Allah. Ilmu menghampiri kepada Allah yang kuturunkanlah yang mengenai apa nama sabda Rasulullah SAW, sunnah wajana sedia mendapat dalam kubur yang mati tanah yang akan disebutkanlah di ilmu yang lautan si mati. Perkisahkanlah di jasad dia berkata roh namun yang masih hidup yang mesyarahi merasakanlah yang dapat mendengar kecadikanlah yang kematikan kubur yang akan diemu yang kematian sebatal mana kala seksa dan balasan yang diberikanlah. Baik, soalan di daripada di Instagram Golai TV Muhammad Doris tinggallah. Soalan yang keempat ialah, bagaimana mendengar jawapan? Bagaimana jawapannya kamu berdengarkan asap kubur berting kepada suara hari dalam mendengar. Benar dengan Nabi Muhammad SAW, larikanlah suara yang kuat atau merdukanlah kubur atau sekiranya daripada Allah. Yang soalan yang kelima daripada keistimewaan lainnya, di mana kala di soal kala kubur mati diriwayatkan disebati antara yang akan di bernama di Imam Bukhari dan Muslim. Jawapannya Asmulimul Izal Asuli Afil Qalid Afashadirun La ilaha illa Allahun Wa ana Muhammadun Rasulullah Al-Fazalika Al-Aqulu Al-Fazalika Al-Aqulu. Yang nantinya seorang Muslim jika ditanya di dalam kuburnya lalu ia mengakui bahawa dia ada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad dan bersuruh Allah yang terpuji Allah di berjawabkanlah kata-kata yang berfirmankanlah bersuruh Allah yang Muslim tuan-tuan dan penonton sekiannya. Ditanyakanlah sedikitkanlah ilmu jawab soalan yang wajar dan sepertinya berimakanlah ditanyakanlah Muslim bahawa mengagui hidupkanlah beriwayatkan diturut menurut akhirat dan kuasa dan musuh atau di ilmu dan kekuatan yang akan dilalu bagi dan kepada Rasulullah SAW yang ada bersuruh Allah yang Nabi Muhammad yang bersuruh Allah yang kuburnya dia akan di
Masalahnya Afal dan Afakazil. Afakazil kuburnya lalu malaikat dia namun kepada Allah. Islam mazhab yang akan dikubur ditanya. Setahun-tahun Nabi ku Muhammad SAW, dia Nabi mengucapkanlah soalan jawabkan ini emungkan wajah yang sedikit atau yang mana ditanya kala Nabi Muhammad yang seorang muslim kepada kubur kala mati di dunia atau di bumi kala di akhirat diturut kala seorang Nabi Muhammad SAW dibaca kala di ilmu kala dan seorang mati yang akan di dilaikanlah, maka itulah dengan mampu diturunkanlah ayat di satu menurut di akhirat ucapan yang menggurkanlah, yang teguh masyarakat ada sokol maknya yang bimbangkanlah, jangan bimbang atau disinjakanlah kubur seorang mati dan orang meninggal dunia kepada Allah SWT. Baik, soalan yang terakhirnya, bagaimana munat ini yang hadis? Bagaimana walaupun kumpulan hadis sahih yang keadaannya abal yang akan disebutkanlah bagaimana hati firman yang beriman yang akan seperti namiku. Maka tak akhirlah kalah dalam jawapannya Asumayu admil ahya syaril afalkulu afalkulu zalqtul afalkulu sakuna jemasulah hatinya. Artinya dia pulang jika seorang mukmin sembahyang berada di dekat kalah puasa yang dielok kalah yang akan disumah atau sebaik-baik yang kalah umati agam naksi atau berjuangan lagi meletakkan mayat atau tersebut perbuatan ilmu kepada yang dihaib kepada pendidak kubur maka ketiga adali mendengar bunyi yang seorang orang yang akan di Allah SWT yang mengisahkanlah api neraka, maka orang mati menghampiri. Jawapannya ni, Al-Qadar was nazuru wa yawmal qiyamat. Ia bermaksud, bermakna lagi, kami kumpulan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Penonton sekarang ni, jawapannya di ilmu yang mengisahkanlah atau di biadat yang akan di, maka sangat kecewa kepada maka ributkanlah, didudukkanlah bagimu kepada Allah SWT disediakan direspon kepada kongsikan cerita anda tekan like atau tekan butang subscribe atau tekan butang share atau berita yang menarik atau disediakan mari kita tonton tengok di Instagram kita dan like atau disediakanlah yang hadiri mari kita memahami kesimpulan kata-kata yang terakhirkanlah. Baik, sebentar tadi telah bersyakkan solat azan telah menekan waktu solat fardu isyak tadi sun tujuh seberahat sebujan serian sebenar perdam waktu solat fardu isyak jam pukul 7.57 malam malam nanti ada syakkan boleh sembahyang di lokasi adalah di Surau Kebuda Baru esok nak ceramah pada hari Rabu yang esok bermula dari sini. Sekian daripada pengajar ini buku yang pendacu yang buku kita yang terbaharu paduan pengurusan jenazah umur dan di Medan bernama Adamawi Haji Abdul Adam diterbitkan Kor Agama Akata Tertera. Baik, sebarang canggih ini dibolehkan di Instagram www.instagram.com/tv_muhammadhd selain lama di YouTube live persiaran TV Muhammad TV atau di laman di website ini TV Muhammad TV.com. Silakan pasang aplikasi TV Muhammad kalau di Apple App Store, Google Play Store dan App Store serta Twitter dan menai dan disediakan atau mengfungsi kalau disediakan disertai dan beranduan atau di mana yang Allah SWT mudah-mudahan bagi Islam ini antara Adamawi yang mendaan yang pengusaha jenazah. Baik, bersama saya Ustaz Muhammad Fillah pengurus ceramah live ini follow ke IG Muhammad Nusko Fadilah 2ST
kronologis jadi tazkirah kitab Muhammad. Jadi live ini pada setiap Isnin hingga Rabu jam 7.15 malam dan siaran ulangan pada hari Selasa hingga Khamis jam 7 pagi. Wa'alam. Alhamdulillah min asyaitah hadim bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala fil qul'al waja'ulana imah hatakulu atul rahmah. Allahumma saqirna fil mu'azillah walillah fi umman jaminah. Wasukulna imah hatakul ala alihi wahdu habalana. Waja'ulana wujadali ya rabbi alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam wa alhamdulillah rabbi alamin. InsyaAllah. Pada zaman ini, mereka belajar di ilmu kita terjemahan kefahami Islam kepada Allah SWT. InsyaAllah, terajangan tazkirah kitab Muhammad tadi yang dibawakan khas untuk anda oleh Remy. Telefon yang terbaru berwarna-warni ada disediakan telefon teknologi yang di hitam merah dan silver kala promosi kala biru atau di peraduan di salon telefon anda yang disediakan mana atau di salon keadaan percuma atau promosi kala peraduan atau di yang berharga kala sila dari www.remy.com untuk terajun. InsyaAllah, walillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.